tempat mukbang. Seafood favorit. Guys, tahu kan aku tuh suka banget kerang dan seafood. Aku mau kasih tahu restoran favorit aku nih di Jalan Pakansari. Emang ada yang belum pernah ke Papatong? Yang bener aja, rugi dong. Selain seafood, mereka juga ahlinya di makanan Sunda. Tempat makannya ada dua suasana nih. Yang di atas tadi modern vibes, dan yang di bawah lesehan saung-saung. Aku pesan kerang mix katanya. Ada 5 varian kerang di sini. Kita buktiin ya. Kerang tahu, kerang darah, kerang gede banget. Amazing. Ini sama kampak, ini enak banget. Isinya. Duluan aja keluarga besar kamu, teman-teman Arisa bikin acara ulang tahun ataupun wedding di sini. Hari ini aku mau makan kerang mix lada hitam dari Resto Warung Papatong. Let's go! Daging semua guys. Yummy. Udangnya tuh fresh banget guys, renyah. Bumbu lada hitam ternyata enak banget loh guys, gurih, manis, dan ada pedes-pedesnya. Rasanya tuh bikin nagih, jadi pengen lagi dan lagi. Kalian harus cobain. Yeay! Cumi. Enak banget. Mantep banget kan? Bumbu sausnya. Yang makannya harus pakai nasi. Aduh. Yummy. Bumbu jimbaran. Kan kerapunya daging semua guys tuh. Dan yang ini adalah menu barunya Papatong, buncis telur asin. Enak banget, kalian gak bakal nyesel kalau beli ini. Full banget tepungnya. Telur asinnya berasa banget. Dan lagi, okay. Kali ini kita pakai ikan kue bakar bumbu jimbaran. Dan satu lagi, ada cumi bakar lumpur. Gak pernah bosen ya makan dari Resto Warung Papatong. Kita siapkan nasi dulu. Dan aku mau langsung coba si cumi lumpurnya. Loh, bentar-bentar, aku pikir cuminya tuh cuma satu guys. Ternyata ada banyak. Tuh kan ada banyak cuminya. Wah, kayak gini sih aku bakal kenyang. Kita cobain cuminya, lihat deh. Gak ada alot-alotnya sama sekali. Enak banget guys, gurih dan ada manis-manisnya. Yummy. Sekarang waktunya ikan kue bakar bumbu jimbaran. Bisa kelihatan kan betapa empuknya si ikan kue bakar ini. Dibakar nggak ada kuahnya, tapi bumbunya meresap banget guys. Udah ngiler belum guys? Buruan ke restoran Papatong sekarang juga. Makasih dan nonton. Nasi timbel, nikmatnya. Tiada tara. I make your speakers bang.
nasinya segede haram jadah. Nasi timbel komplit dari Resto Warung Papatong sekomplit apa sih? Sayur esim, ayam, wow, ikan asin jambal roti juga ada. Karedoknya. Karedok ini kencurnya standar, guys. Kalau kalian tim apa? Tim kencur yang strong atau yang soft nih? Komen di bawah ya, guys. Bisa dimakan kali ya. Gak cuma hiasan kan? I was like 16, baby, when you call me up. Just a little extreme, just a little out of touch. Got me feeling low. Yuhu, gurame dari Resto Warung Papatong emang gak pernah fail, guys. Berani bukan gurame ini, gak ada bau tanah sama sekali, itu yang bikin beda. Cobain apa pedes kok, guys? Cobain ini kalau buat yang cinta pedes level-level, ini gak begitu pedes. Cuman kalau kalian mau, mungkin bisa request kali ya. Mau yang pedes banget. Nah, dan buat kalian yang gak suka pedes sama sekali, ada kok yang beningnya, guys. Kayaknya harus banjir. Ini menggugah banget, bikin ngaca ya, kan? Kita coba kalau makan pakai tangan, apakah sama nikmatnya? Aku udah cuci tangan, kita tambahin lagi kuah dan ikannya. Makan kayak ya, gak cuma hiasan kan? Satisfying banget dan menyenangkan. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. Rasa sausnya ada manis dan asam khas Fuyung Hai Chinese Food ya, guys. Ayo, siapa di sini yang baru tahu kalau Resto Warung Papatong menyediakan masakan ini juga? Selain Fuyung Hai-nya yang gede segede muka aku, dia juga tebel, guys. Di dalamnya banyak irisan sayuran dan daging ayam. Capitnya aku capit. The lover lover. Sexy on the cover. She call me Miss Bombastic, send me fantastic. Hai guys, kalian udah pernah belum nih nyobain makanan ini? Nama menunya kepiting asam yang aku punya dari Resto Warung Papatong, guys. Lihat, isinya daging semua. Lihat dong, bumbunya medok banget dan gak pelit sih. Bumbunya aja bisa bikin kita ngabisin nasi sebakul, guys. So, tunggu apa lagi, guys? Langsung ke Resto Warung Papatong dan pesan kepiting asap sekarang. Cuma bonong deng rencana. Macam model ini memang pacar tak raguna. Cis, 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 cis. Fajar sekali. Cis, 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 cis. Memang fajar sekali. Cis, cis. Hai guys, temenin aku makan sore-sore pakai udang peci goreng lumpur dari Resto Warung Papatong. Guys, si bumbunya ini, guys, ada pedesnya juga, anis. Udang. Dan yang satu ini, kepiting soka telur asin, guys. Suka banget sama telur asin, guys. Guys, selain rasa telur asin yang gurih,
Bumbunya juga kaya rasa karena ada irisan cabai dan kemanginya, guys. Kebayangkan, guys, gimana aroma dan rasanya yang luar biasa. Udang peci gorengnya renyah banget dan super fresh, guys. Seafood dari resto warung Papa Tong emang gak pernah gagal, guys. Buat yang ingin, kurang pesan. Udang peci goreng lumpur, piting soka, telur asin. Makasih udah nonton. Nyes banget. Guys, aku punya genjer terasi ebi yang enak banget. Yes, ada kacangnya. Udah terpisah nih si tulang dan dagingnya, udah enak banget lo makan tuh. Gak ada alat-alatnya sama sekali, guys. Ini sumir loh. Ini daging semua sih, Bas. Guys, ini tuh kayak sambal kecap biasa tapi nampol banget pedesnya. Nikmat. Aku cocok sambalnya. Sampai keringetan. Saking hot. Ini baru mentah. Gurame Papa Tong never fail, guys. Sayur genjernya tuh ada terasi dan ebinya. Guys, nikmatan banget, guys, makan kayak gini. Guys, sama sih, promo gurame terbang ini masih berlaku sampai akhir bulan ini. Duluan makan Papa Tong. Jangan sampai kelewatan. Abis makan pedes, minum mojito. Rasanya. Excuse me, bother me, my lover, mojito. I like the way the fragrance brings out her perfume. As for my coffee, no need for sugar. The world is sweet enough when she is in the room. There's nasi goreng, guys. Aku mau kasih tahu cara makan yang lebih asik. Pesan nasi goreng, pesan juga udang peci goreng bawang. Ada udangnya dan kayak ada gorengan bawangnya. Bawang. Bawang. Udang. Kesukaan aku banget. Pepe, sambal terasi. Nasinya bawang dari udang pecinya. Bikin lar banget. Makan nasi goreng dengan cara kayak gini cuman bisa di resto warung Papa Tong. Ayam osen bawang atau ayam bawang goreng kering. Komen ya, jangan sampai enggak. It's on my mind, I can see it all by now. Pernah lo makan ini. Sumpah, yang aku pernah makan tuh mie rasa ayam bawang. Pasti bedanya. Ini tuh kayak ada bawang sama cabai. Bawangnya tuh seger ya. Gurih banget. Aku suka guys. Enak. Ini bawangnya lebih kerasa, lebih gurih, tapi lebih kering ayamnya juga. Tapi dalamnya enggak, cuman di luarnya aja yang crispy. Apa sih bawang-bawangnya enak? Wangi banget, aromanya. Nah, dua-duanya. Pengen tahu guys, kalau kalian lebih suka yang mana? Jangan lupa nasinya dan yummy juga sambelnya, guys. Ayam. Aroma dan rasa dari bumbu cabai hijau benar-benar menggugah saya. Guys, sebenarnya si ikannya ini udah ada di sini ya. Biar lebih puas, tetap pakai sambel, guys.
pakai sambal terasi dulu. Pakai timun doang juga pasti enak karena cabai hijaunya udah enak guys. Apalagi yang sambal terasi enak guys. Bisa bikin nasi habis sebakul, dijamin. Bangku spesial banget karena aku makan di resto warung Papato. Aromanya, rempah-rempahnya, cabai. Nah, ini enak banget dan aku tuh nasi satu tangkup tuh kurang dan kerapunya menggoda nggak tuh. Banget. Oh yes. Pedas, gurih. Dijamin kalian pasti nambah kayak tuh guyur aja. Lanjut kedua, kita habiskan semuanya. Daging semua. Nah guys, kebayangkan enak banget makan suasana saung kayak gini. Lamaran ini bikin kalian ngiler gak sih guys? Kayak aku udah berasa di mulut aku guys. Ini mangga guys. Apa itu? Sampai ngedip guys. Asem, ada manisnya. My favorite. Terung bakar. Terang dong. Yummy. Nasi goreng ayam. Ini ikan asin guys. Tauge ikan asin. Guys, duluan kalian datang ke resto warung Papatong dan pesan gurame kaos manis. Munggu. Hai guys, aku mau mukbang. Aku makan nasi goreng ayam. Coba. Bunyinya gimana? Nyam gitu. lagi. Iya, lagi. Makan lagi. Lagi. Ayo. Dadah, selamat menonton gitu. Udah dulu. Makan lagi gimana mukbang bersama Cila. Anda pesenin minum dulu ya guys ya, agak sakit ini. Temenin aku buat abisin semua menu yang ada di sini. Nasi pertama. Gurame pecak. Bumbu pecaknya aja udah menggoda banget guys. 4 sambal terasi, sambal mentah, sambal dabu. Berapa? Sambal matah guys. Pertama kita coba guramenya di sambal terasi. Rasanya enak banget. Di sambal mentah, di sambal matah, terakhir sambal dabu guys. Semuanya enak dengan keunikan masing-masing sambal. Wow, ada es campur guys. Kita simpan buat terakhir nanti. Sop egg. Nasi kedua. Wow. Jangan lupa guys, tambahkan jeruk dan sambalnya biar makin mantap. Yummy. Gak akan bisa diet guys kalau makan dengan menunya resto. Oh yes. Sekarang waktunya udang yang ada petainya. Kangkung hot plate. Seafood. Ada udang. Wow. Ampun, nasi keempat guys. Cumi bakar, bumbu Jimbaran. Jus ebi. Banyak guys.
panas-panas makan es campur dari resto warung Papatong, guys. Lihat dong, isinya full banget. Ada alpukatnya, ada tapenya. Kamu pilih pakai satu, aku pakai dua. Tak lebih bagi kalian teman biarin lebih. Ini bukan cerita cinta satu atau dua. Info maklum. Resto orang Papatong lagi ada promo besar-besaran, tapi bakalan bikin kalian bingung banget. Paket satu. Nasi buat berempat. Siapa yang ngiler ngeliat gurame pecah. Ikannya gede banget. Ayam sos mentega. Sampai lepas dari tulangnya, guys. Isinya lengkap banget. Capsai goreng. Ada ayamnya juga. Bawa cobek. Guys. Paket 2. Nasi buat berempat. 4. Potong. Ayam bakar, kangkung, ebi belacan, kerang hijau saus padang. Kalian juga akan dapat teh tawar 4. Jadi gimana, guys? Guys. Tara. Guys, lihat, guys. Ada iklan, guys. Resto warung Papatong, guys. 7 cemilan wajib coba Resto Warung Papatong. Guys, hari ini aku mau spill apa aja sih menu appetizer di Resto Warung Papatong. Bakso goreng. Guys, tau gak sih appetizer atau makanan pembuka ini penting banget? Karena bisa lebih menggugah selera makan kamu sambil menunggu hidangan utama disiapkan, guys. Cireng. Ini rujak cireng itu ya. Kentang goreng. Nugget. Dari yang gurih sampai yang manis ada, guys, di Resto Warung Papatong. Pisang merah. Banget ya. Cemilan juga penting untuk menambah cita rasa dan pengalaman menyenangkan makan di restoran, guys. Enak banget, guys. Jadi sambil menunggu hidangan utama, kalian bisa menikmati makanan dengan santai. So, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Resto Warung Papatong, guys.